Halo, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Mahmudi Prastia ya di channel YouTube otomotif.net. Update harga ya New Honda Brio 2020 terbaru. Dan saat ini saya berada di Honda Arista Sudirman, tepatnya di Kota Pekanbaru ya. Bisa kita lihat itu. Kemudian di sini selain ada Honda Brio, ada Honda Mobilio yang tipe RS Nik 2018. Ini diskonnya di angka 50 jutaan, harganya di angka 200 jutaan ya, Bro. Nanti boleh kalau Mas Bro minat langsung telepon kontak person yang saya cantumkan di deskripsi. Dan kemudian di sana itu ada Honda New HR-V 2020 dengan harga 300 jutaan juga plus ada diskonnya. Dan yang warna merah itu Honda HR-V Nik 2018 di angka 400 jutaan, tapi yang tipe tertinggi, yang tipe prestige ya, sudah memakai sunroof dan full panoramik, itu ada diskon di angka 55 jutaan kalau nggak salah, seperti itu. Boleh langsung disambangi Honda Arista Motor Pekanbaru ya. Tapi yang saat ini kepengen saya review singkat, ini Honda New Honda Brio 2020 yang Brio Satya ya. Jadi harga terendah Honda Brio itu di angka 158 juta, kalau yang harga tertinggi di angka 216 juta. Tapi ini yang untuk dua tipe warna hitam dan warna merah, ini yang tipe yang menengah, yang tipe Matic, dengan harga di angka 190 jutaan dengan kapasitas engine 1200 cc. Kita update harga aja ya, Bro. Kemudian ini ada dua warna, satu warna hitam dan satu warna merah. Ini tipe yang sama dan dengan harga juga yang pastinya dengan harga yang sama. Biasanya kalau tipe yang tertinggi dia sudah menggunakan proyektor, dan ini masih multi reflektor ya, biasa ya. Untuk grillnya dia manis, hampir sama dengan Mobilio New yang 2020 terbaru. Ada fog lamp, ciri khas seperti sarang lebah ya, New Honda Brio, beda dengan tipe yang sebelumnya. Tapi ini udah ciri khas yang agak garang, kayaknya prototipe Honda sekarang memakai seperti ini. Dan HR-V nya juga seperti ini, juga CR-V nya juga seperti ini. Oke, kita next. Ada dua wiper di situ dan dilengkapi dengan satu semburan untuk air kaca. Kemudian untuk lingkar roda, untuk velgnya ini karena tipe yang menengah ya, udah matic, dia sudah menggunakan alloy velg racing ya, dengan memakai ban Dunlop dengan ukuran 175/65 ring 14. Tapi kalau ini bannya digedein lagi nih pasti agak gagah, Bro. Dan untuk kaliper pengereman dia yang depan sudah menggunakan rem cakram atau disc brake. Dan di sini disematkan untuk lampu sein. Biasanya kan di kalau tipe yang agak premium kan lampu sein menyatu di spion, tapi ini karena mungkin rata-rata LCGC seperti itu, karena Brio Satya ini termasuk LCGC, layaknya Karimun juga ada di letakkan di samping seperti ini. Kemudian ada pilar A-nya, tapi pilar A-nya di sini dibuat kosong ya. Spion sewarna dengan body dan belum ada lampu sein. Lampu sein-nya berada di sini. Kemudian untuk sisi bagian sini, karena di tipe menengah nih ya, belum memakai suspret ya. Untuk handle pintu masih sewarna dengan body dan dia memakai kunci biasa, Mas Ian. Ini kacanya belum dilapis kaca film ya, itu request aja. Kemudian untuk bagian belakang, lampunya masih bolham biasa ya, cuman bentuknya dia sangat sporty ini. Brio Satya, dia menggunakan engine VTEC 1200cc. Ini logo Satya melambangkan bahwa ini LCGC ya. Ada satu wiper, tapi kacanya belum memakai defogger. Sudah dilengkapi dengan spoilernya, tapi kecil ya. Ada stop lamp, ada antena di sana. Brio Satya. Untuk ground clearance-nya cukup tinggi. Oke, kita untuk eksteriornya mengambil di sini.
coba interiornya kita lari ke untuk Brio warna merah. Jadi untuk informasi detail nanti terhubung ke ada abangnya itu yang sebagai sales marketing ya. Nanti kontak personnya langsung saya cantumkan di deskripsi atau diklik judulnya nanti akan keluar langsung kontak personnya. Oke, untuk interior ya plastik karena ini standar LCGC ya bro. Rata-rata untuk interior didominasi warna hitam selain dia untuk warna joknya ya. Handlenya dibalut dengan warna silver. Untuk power window ada 4, dilengkapi dengan lock dan auto. Dia ini sudah electric mirrornya sudah ada di sini, tapi belum retract. Door pocket dan ada speaker di situ. Ini untuk ukuran pressure. Dan untuk joknya dia bahannya fabric, recliningnya berada di sini. Kemudian ini untuk maju mundurnya ada di sini. Oke, lanjut untuk bagian steeringnya dia sudah tilt steering tapi belum teleskopik ya. Kemudian untuk semburan AC dibalut dengan Accent Silver di sini. Ini untuk pengatur arah semburan dan ada drop packet di sini. Ini sebelah kanan untuk pengaturan lampu utama jarak jauh dan jarak dekat, dan sebelah kiri untuk pengaturan wiper dan wiper wipernya untuk air kaca ya. Kemudian untuk head unitnya terintegrate ke steering, ini ada di sini ya. Dan sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Lampu hazard di sini MID-nya seperti itu, dia bahannya masih betul-betul masih plastik ya. Di sisi sebelah kiri juga sudah SRS airbag. Ini ada semacam warna karbon. Jadi keren ya. Kemudian untuk semburan AC semi digital ya. Ini ada di sini. Ini lampu hazardnya di sini dan ini tipe matic. Ada cup holder lagi di sini dan power outlet 12 volt 180 watt maksimum. Ada dua cup holder dan ini tipe matic. Untuk handbrake-nya masih manual ya. Ada console box-nya tapi kecil banget cup holder di sini. Ini ada laci penyimpanan di sini. Kemudian untuk sun visor sebelah kiri dia sudah menggunakan kaca cermin. Juga bagian sebelah kanan juga sudah menggunakan kaca cermin. Jadi lampu bacanya nggak ada di sini, dia langsung berada di tengah sini lampu bacanya, menyatu ya dengan yang belakang. Oke, kita lari ke bagian belakang. Untuk bagian belakang door trimnya juga sama dengan yang depan, dilapis dengan accent silver satu untuk power window dan langsung ada cup holder di situ. Dan juga sudah ada speakernya. Jadi karena ini sudah mundur paling belakang, jadi untuk leg roomnya dia masih sangat lebar. Bangku belakang juga sama fabric. Dan setiap sisi bangku sudah ada safety belt juga dan dilengkapi dengan headrest ya semuanya. Oke, kita lihat bagian bagasi. Untuk back door-nya masih manual ya. Dan untuk menyimpan barang-barang ya cukup lega banget ini. Untuk city car perkotaan dan ban serepnya berada di sini, cuman ban serep masih menggunakan velg kaleng dan dilengkapi dengan toolkit-nya ada di situ. Oke, coba kita lihat engine-nya. Ya, ini tipe yang matic ya. Nah, ini untuk engine-nya 1200Z 4 silinder dan dia sudah dilengkapi dengan ABS. Ini untuk aki, ECU-nya ada di situ. Lumayan ya, Bro. Gede banget mesinnya. Itu untuk oil brake, untuk air wiper,
dan untuk stok water coolant itu berada di situ. Oke, sahabat otomotif, saya rasa untuk review singkat New Honda Brio 2020 sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.